Biarlah sumber kesetiaan berkatilah kedua cincin ini, supaya menjadi lambang kesetiaan bagi suami istri ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Berita yang Yesus mengalami kukenakan cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berita yang Yesus mengalami kukenakan cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang bersemangat ini sebagai sebuah keluarga baru. Meskipun demikian, hormatilah selalu orang tuamu yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik kalian sampai sekarang. Maka selain mohon berkat Tuhan bagi mengalami perjalanan kalian, pada saat yang bahagia ini ungkapkanlah rasa hormat itu kepada mereka dan mohonlah restu untuk perjalanan hidup berkeluarga kalian. Oh, my God.
Tuhan yang maha kasih, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus dengan keluarga mereka dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan semoga rosario ini juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini. Di Kristus Tuhan dan pengantara kami. Orang tua anak-anakku, kitab suci, salib dan rosario ini adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dia. Kita lanjutkan dengan doa.